Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Discar Printing, yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon. Tes. Oke, dalam video kali ini kita akan membuat video lagi masih di tips and trick, yaitu masih di screen ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan diaktifkan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Discar Printing Channel. Oke, pertama kita akan membuat video masih di dunia cetak sablon ya. Nah, pertama kita akan mengafdruk. Nah, pertama yang akan kita lakukan kali ini yaitu membuat film atau afdruk film sablon. Nah, tipsnya yang video kali ini kita akan menggunakan beberapa alat yang sederhana dan mudah didapat, yaitu sebagai fungsi pengoles ini, pengoles screen-nya, yaitu menggunakan satu kartu bekas. Kemudian jika tidak ada kartu bekas, bisa menggunakan kartu bekas ATM atau bekas SIM yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian ada lagi yaitu cup. Ini belinya di toko besi, sangat murah dan mudah didapat. Daripada menggunakan alat khusus, sebenarnya ada alat khusus yang buat meratakan obat afdruknya, cuman kan lumayan mahal. Nah, mending pakai alat yang mudah didapat dan harganya murah seperti ini. Ini di toko besi sekitar 5.000. Nah, teman-teman bisa menggunakan untuk proses pengolesan obat afdruk ya. Ini menggunakan scrap namanya. Ini di toko besi ada. Kalau nggak ada, bisa menggunakan kartu bekas seperti ini. Ini aku punya banyak ya. Nah, jika tidak mempunyai beberapa alat ini, teman-teman bisa menggunakan ini, rakel. Nah, rakelnya ini bisa digunakan untuk meratakan obat afdruk. Nah, ini rakel, tapi jangan lupa setelah dipakai dibersihkan di ujung karetnya. Nah, itulah untuk video sedikit kali ini, tips and tricks kali ini. Tunggu video berikutnya masih di dunia cetak sablon Discar Printing, masih di tips and tricks. Oke, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, klik like dan subscribe.